Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 256. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan kesesatan. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Faman yakfur bittaguti wa yu'min billah, siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia telah berpegang teguh dengan buhul yang kuat. Lam fisama laha, yang tidak akan putus. Allahu sami'un alim, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, La ikraha fid din, La ikraha fid din, secara maknanya tidak ada paksaan dalam agama. La artinya tidak, tidak ada, tidak ada. Ikrah artinya paksaan dalam agama. Maka para ahli tafsir ada beberapa pendapat mereka tentang makna la ikrah fi din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya yang pertama bahwasanya seorang masuk agama Islam tidak perlu dipaksa. Seorang tidak perlu dipaksa untuk masuk Islam. Dan ini menurut mereka adalah di awal Islam, kemudian mansukh. Di awal Islam kemudian mansukh dengan ayat-ayat perang. Karena kita tahu bahwasanya setelah Rasulullah SAW berpindah ke kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW berperang, menyuruh orang untuk masuk Islam. Kemudian dalam hadis kata Rasulullah SAW, Umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk merangi orang untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini sehingga mereka mengatakan ayat ini maknanya tidak ada paksaan dan masuk dalam Islam, namun ayatnya sudah mansukh. Jadi sudah mansukh. Ini pendapat pertama di kalangan para ahli tafsir. Pendapat yang kedua, maksudnya la ikraha fid din, yang kedua bahwasanya ayat ini tidak ada paksaan bagi ahlul kitab. Tidak ada paksaan bagi ahlul kitab. Ahlul kitab, ya. Dan ini dua kondisi. Tidak ada paksaan bagi ahlul kitab untuk masuk Islam. Kondisi pertama, ya, yaitu jika mereka tinggal di negeri Islam, jika tinggal di negeri Islam, harus bayar jizyah. Islam boleh tidak masuk Islam tapi bayar jizyah. Jizyah adalah semacam upeti atau pajak yang dibayar oleh non-muslim ketika mereka tinggal di wilayah kekuasaan Islam. Wahum shaghirun, itu menunjukkan agar mereka rendah, tunduk di bawah kekuasaan negeri Islam. Dan ini adalah peraturan dalam negeri Islam. Jika ada non-muslim tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin, maka mereka harus bayar jizyah. Mereka boleh di atas agama mereka, tidak jadi masalah. Mereka boleh melakukan aktivitas keagamaan mereka, tetap di atas agama mereka, Yahudi atau Nasrani, tapi mereka harus bayar jizyah sebagai tanda ketundukan. Ya. Dan ini bukan kezaliman, tidak, karena mereka tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin dan mereka diberi kemerdekaan untuk bisa
melaksanakan aktivitas mereka duniawi maupun aktivitas keagamaan, tapi mereka bayar jizyah. Dan sebagaimana kaum muslimin pun, kalau mereka punya uang banyak, mereka harus bayar zakat, sama saja. Cuma karena zakat tidak berlaku bagi orang Yahudi Nasrani, maka mereka bayar jizyah. Dan itu pun lihat kondisi mereka, berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Sebagaimana kaum muslimin yang tinggal di negeri mereka sendiri harus bayar zakat, maka orang Yahudi dan Nasrani yang tinggal di negeri kaum muslimin harus bayar jizyah sebagai tanda ketundukan. Dan mereka tidak harus masuk Islam, tidak dipaksa, silakan bayar. Atau kondisi yang kedua, kondisi kedua, ketika terjadi pengusiran, ini di zaman Nabi SAW, terjadi pengusiran terhadap Bani Nadir. Terhadap Bani Nadir. Ya. Jadi dahulu kaum Ansar, ketika sebelum datang Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah, mereka bertetangga dengan Yahudi. Dan kaum Ansar yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, ya, mereka penduduk asli kota Madinah. Sebelum datang Islam, mereka disebut dengan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Setelah Nabi datang, kemudian mereka masuk Islam, maka mereka dikenal dengan kaum Al-Ansar, yaitu kaum penolong, yang menolong kaum Muhajirin. Sebelum mereka mengenal Islam, mereka dikenal dengan suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj. Dan mereka tinggal di Madinah bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Bertetangga dengan orang Yahudi. Sehingga ada di antara anak-anak mereka yang beragama Yahudi, masuk agama Yahudi. Bahkan disebutkan ada sebagian wanita Ansar ketika mereka masih musyrik, dia punya anak lahir, kemudian anak tersebut meninggal. Punya anak lagi, lahir anak lagi, meninggal lagi. Sampai akhirnya dia bernazar, kalau anak saya tidak meninggal hidup terus, saya akan jadikan dia beragama Yahudi. Akhirnya benar, ada anak-anak mereka yang akhirnya tidak meninggal, dan akhirnya sesuai dengan nazar ibu-ibu mereka, akhirnya mereka dimasukkan dalam agama Yahudi. Kemudian datanglah Islam. Ketika datang Islam, suku Al-Aus, suku Khazraj pun masuk Islam. Sementara anak-anak mereka tetap beragama Yahudi. Maka setelah mereka mengenal Islam, mereka ingin paksa anak-anak mereka untuk masuk Islam, maka dilarang. Kemudian Bani Nadir akhirnya berkhianat. Ketika Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, terjadi kesepakatan yang disebut dengan Wasiqatul Madinah, piagam kota Madinah, kesepakatan kerjasama, bela negara, tidak boleh berkhianat antara kaum muslimin dengan orang Yahudi. Namun ternyata orang Yahudi berkhianat. Ketika mereka berkhianat, rasanya mereka diusir dari kota Madinah. Ketika mereka diusir, ada anak-anak kaum Ansar yang beragama Yahudi yang ingin ikut mereka. Maka orang tua mereka menahan, kalian masuk Islam aja, tinggal sama kami. Maka turun ayat, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kalau mereka mau ikut orang Yahudi, silakan. Islam tidak maksa untuk harus masuk Islam. Paham? Jadi tidak ada paksaan bagi ahli kitab untuk memilih agama Islam. Kalau mereka tinggal di areal kaum muslimin, mereka harus bayar apa? Jizyah. Kalau mereka tinggal di negeri mereka, ya urusan. Tidak dipaksa untuk masuk apa? Islam. Paham? Adapun pendapat pertama yang tadi saya sebutkan, di awal Islam seorang boleh bebas masuk Islam atau tidak. Tetapi untuk kemudian mansuh dengan ayat-ayat perang, yaitu terhadap penyembah berhala. Terhadap kaum musyrikin penyembah berhala. Musyrikin penyembah berhala. Nah, untuk kaum musyrikin penyembah berhala, tidak ada pilihan jizyah, Islam atau perang. Ini tidak ada pilihan jizyah. Pilihan cuma dua, yaitu pilihan cuma dua, masuk Islam atau diperangi atau perang. Beda dengan orang-orang Yahudi, kalau terjadi peperangan ada tiga pilihan. Kalau terjadi peperangan mereka ada tiga pilihan. Perang, atau masuk Islam, atau perang, atau bayar apa? Jizyah. Jadi di sini Islam membedakan antara penyembah berhala, orang-orang penyembah berhala di zaman Nabi SAW, cuma dua pilihan, perang atau masuk Islam. Adapun ahli kitab, maka mereka ada tiga pilihan, masuk Islam, kalau enggak berperang, kalau enggak di bawah kekuasaan Islam tapi bayar apa? Jizyah. Kalau mereka perang dengan kaum muslimin. Ini pendapat kedua,
pertama dan kedua. Pendapat ketiga, la ikrah fiddin maksudnya Islam itu ditinjau dari Islamnya adalah suatu yang jelas. Dari ajarannya, maka sangat gamblang. Orang yang masuk tidak perlu dipaksa. Orang yang masuk Islam, masuk tidak perlu dipaksa. Dan ini pendapat Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dipilih oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Maksudnya, pendapat ketiga, yaitu para ahli tafsir yang berpendapat dengan pendapat tiga, ingin menjelaskan bahwasanya ayat ini tidak ada kaitannya dengan perang atau tidak. Tapi ayat ini ingin menjelaskan Islam itu jelas. Sudah sangat jelas. Tidak usah dipaksa-paksa orang masuk Islam. Karena Islam itu sangat indah, sangat jelas. Orang yang tahu keadaan Islam, dia akan masuk Islam dengan sendirinya. Jadi tidak ada kaitan dengan hukum perang, jizyah atau tidak. Ini pendapat ketiga, ini ditinjau dari sisi yang lain. Dan ini pendapat Ibnu Katsir dan juga pendapat Syekh Sa'di. Pendapat ini cukup kuat karena setelah itu Allah berfirman, "Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy." Tidak ada paksaan dalam Islam karena telah jelas jalan kebenaran daripada jalan kebatilan. Ya sudah, enggak usah dipaksa. Jadi Islam itu yang masuk harusnya dengan tenang, dengan tenteram karena jalan kebenaran telah jelas daripada jalan kebatilan. Baik, ini khilaf di kalangan para ahli tafsir disebut dengan khilaf tanawwu. Itu tentang cara menafsirkan, cara pengungkapan tapi tidak kontradiktif. Dan sering saya sampaikan, namanya khilaf dalam tafsir biasanya adalah khilaf tanawu. Tanawu itu berbeda, variatif dalam pengungkapan. Variatif dalam mengungkapkan namun tidak terjadi kontradiktif. Contoh seperti ketika mereka menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan siratal mustaqim? Maka khilaf. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan sunnah Nabi SAW, ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar, ada yang mengatakan surga. Ini semua tidak ada perbedaan. Hanya maknanya tidak saling kontradiktif. Yang menafsirkan siratal mustaqim Islam, ya benar. Yang menafsirkan siratal mustaqim adalah Al-Quran, ya benar. Karena kita disuruh ikut apa? Al-Quran. Yang menafsirkan siratal mustaqim adalah sunnah Nabi juga benar. Yang menafsirkan siratal mustaqim adalah surga juga benar, karena kita memang minta petunjuk untuk masuk surga. Yang menafsirkan siratal mustaqim maksudnya Abu Bakar dan Umar, benar, karena Nabi SAW bersabda, iktadu billadaini min ba'di Abu Bakar wa Umar, teladanilah dua orang setelahku, Abu Bakar dan Umar. Jadi semuanya benar. Namanya tafsir tanawu, berbeda dengan tafsir dalam fikih. Tafsir dalam fikih hukum asalnya adalah tafsir khilaf, ikhtilaf tadat, yaitu kontradiktif. Satu bilang halal, satu bilang haram. Satu bilang wajib, satu bilang sunnah. Satu bilang sunnah, satu bilang bid'ah. Terjadi kontradiktif. Tapi kalau khilaf dalam tafsir, biasanya tanawu. Terkadang ada khilaf kontradiktif, tapi jarang. Kebiasaannya adalah khilaf tanawu. Contoh khilaf tanawu adalah ini. Tiga pendapat ini sebenarnya tidak ada khilaf. Satu, meninjau dari bahwasanya hukum asalnya ketika Islam masih lemah, orang tidak ada yang bisa didakwahi, dipaksa untuk masuk Islam, tidak ada peperangan, tidak ada, ya terserah masuk Islam, enggak terserah. Tapi kemudian mansuh ketika Rasulullah SAW akhirnya berperang setelah kaum muslimin diperangi berulang-ulang dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, maka saatnya membalas. Saatnya membalas sehingga Rasulullah SAW akhirnya mengangkat bendera peperangan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang musyrikin yang ada di sekitar Jazirah Arab, yang ikut serta dalam memerangi kaum muslimin. Dan tidak ada pilihan bagi mereka, Islam atau diperangi. Pendapat ini tidak bertentangan dengan pendapat kedua. Saya ulangi, pendapat pertama adalah perang atau Islam itu bagi orang-orang penyembah apa berhala. Adapun pendapat kedua, sama orang Yahudi memang, atau Nasrani atau Yahudi Ahlul Kitab, maka mereka tidak dipaksa karena mereka punya pilihan. Jika mereka tinggal di negeri mereka, terserah masuk Islam atau tidak. Kalau mereka tinggal di negeri kaum muslimin atau diperangi, maka ada tiga pilihan. Masuk Islam, atau perang, atau bayar apa? Jizyah. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memerangi Yahudi Khaybar, maka mereka diberi pilihan. Atau pendapat yang ketiga, pembahasannya tidak terkait dengan masalah perang atau tidak, tapi terkait dengan Islam itu sendiri. Islam itu sendiri sangat jelas. Tidak mungkin orang dipaksa-paksain masuk
Islam dia jelas. Ya, makanya ketika ada seorang pendeta masuk Islam, di YouTube saya pernah dengar dia berkata, saya tidak masuk Islam, tapi Islam yang masuk dalam apa? Hatiku. Ini pernyataan dia, maksudnya Islam itu indah. Jadi saya menolak-menolak pun Islam pun masuk, karena kebenaran jelas daripada keburukan. Bukan saya masuk Islam, tapi Islam yang masuk terlebih dahulu ke dalam dada saya. Dia mengatakan demikian. Karena Islam itu sangat jelas, maka tidak perlu dipaksakan. Pendapat ketiga, saya lebih condong pendapat ketiga karena pembahasannya tidak terkait dengan perang atau tidak perang, tapi terkait dengan Islam itu sendiri. Makanya Allah mengatakan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, sungguh telah jelas kebenaran dibanding kebatilan. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Karena ada tafsir terbaru yang diserukan oleh orang-orang liberal. Ini sering disampaikan, la ikraha fid din. Maksud mereka la ikraha fid din maksudnya semua agama benar. Itu ini tafsir baru. Tafsir belakangan yang diseru-serukan oleh sebagian orang-orang liberal dan ditulis dalam buku-buku mereka, dan mereka sepakat, orang liberal mengangkat ayat ini untuk menunjukkan semua agama benar, semua agama mengantarkan apa? Surga. Tidak ada paksaan dalam agama. Ini tafsir tidak ada hubungannya dengan tafsir ayat ini. Tafsir ngawur. Tidak pernah ada seorang ahli tafsir pun yang mengatakan semua agama apa? Benar. Tidak ada. Tidak ada semua agama. Makanya kaum liberal ini adalah kaum yang dimusuhi seluruh agama. Saya sering sampaikan ini. Kaum liberal adalah kaum yang dimusuhi seluruh agama. Mereka mengatakan semua agama sama, umat Islam tidak terima. Agama beda dong. Bagaimana mau tauhid mau disamakan dengan kesyirikan? Bagaimana penyembahan terhadap Allah mau disamakan dengan penyembahan terhadap Nabi, Nabi Isa? Tidak bisa disamakan. Bagaimana mau disamakan penyembahan terhadap Allah disamakan dengan penyembahan terhadap sapi? Tidak mungkin mau disamakan. Bagaimana Tuhan yang satu mau disamakan dengan Tuhan yang berbilang? A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar? Apakah Tuhan-Tuhan yang bervariasi, berbilang sama dengan Allah yang Maha Esa? Tentu tidak, tidak sama. Maka liberalisme ini dibenci oleh kaum muslimin. Bahkan MUI sendiri telah memfatwakan dengan fatwa yang haram. Ini pemahaman yang haram. Dan liberalisme juga dibenci oleh agama-agama lain. Mana ada orang Nasara mengatakan Islam sama Nasara sama? Enggak ada. Mereka mengatakan kalau mau selamat harus percaya sama juru selamat, yaitu Nabi Isa. Kalau enggak percaya sama juru selamat, bagaimana mau selamat? Kalau mereka mengatakan semua agama benar, ngapain ada kristenisasi misalnya? Enggak mungkin. Maka ini pemahaman liberalisme ini tidak dimusuhi oleh seluruh agama. Tidak ada yang terima. Nasara tidak mau dikatakan sama dengan Islam. Apalagi Yahudi. Mana ada Yahudi mau disamakan dengan kita orang Islam? Yahudi menganggap ras dia ras terbaik di alam semesta ini. Yahudi menganggap seluruh ras selain Yahudi adalah seperti hewan-hewan. Hanya saja diciptakan oleh Tuhan sebagai bentuk manusia untuk bisa melayani ras mereka. Mereka rasisme sangat tinggi, Yahudi. Sehingga mereka mengkotak, tidak boleh ada suku lain masuk agama Yahudi. Yahudi agama buat kita doang. Tuhan buat orang Yahudi saja. Selainnya bukan agama. Bagaimana dia mau disamakan dengan umat? Umat Islam tidak mau. Kenapa mereka tidak beriman kepada Muhammad? Karena Muhammad bukan dari Bani Israel. Muhammad dari suku Arab. Maka mereka tidak beriman sama Muhammad. Tidak beriman sama Muhammad. Jadi mereka tidak mau disamakan dengan kita. Terus kita mau bilang semua agama sama. Seagama-agama lain pun demikian. Tidak mau disamakan. Kita di tempat-tempat yang kita minoritas, kita dizalimi, sebagian kita diusir, sebagian kita dibunuh, sebagian kita tahu beritanya ya. Oleh karenanya seruan orang liberal semua agama, semua omong kosong yang tidak ada hakikatnya, yang tidak ada hakikatnya. Nah, mereka berdalil dengan ayat ini, la ikraha fid din. Ini penafsiran yang keliru. Ayat ini tidak melazimkan semua agama sama. Ya. Tapi sebagaimana tafsiran kita sudah sebutkan, ya. Tidak dipaksa bukan berarti orang Yahudi bayar jizyah, itu ada suatu bentuk sedikit keterpaksaan, ya. Kalau mereka sama, mereka enggak perlu bayar apa? Jizyah, paham? Jadi maksud saya waspada dengan pemikiran orang-orang liberalis yang menganggap semua agama adalah sama, semua agama adalah mengantarkan kepada surga. Di surga sana ada surga Yahudi, surga Nasrani, surga Islam, surga Konghucu, surga yang lainnya, ya mungkin ada juga surga ateis mungkin, ya. Dari mana seperti ini? Makanya orang liberal ini merusak Islam dari dalam, ya, lebih dahsyat daripada kerusakan dilakukan oleh non-muslim kepada orang Islam. Karena yang menyerukan pemikiran seperti ini bergelar doktor,
profesor, dan mereka merusak akidah dan juga mereka merusak moral. Dari sisi akidah, semua syirik dan tauhid dianggap sama. Syirik dan tauhid dianggap sama. Dari sisi moral, perkara-perkara haram mereka halalkan. Homoseksual halal, ya. Ngeri. Jilbab tidak usah pakai jilbab, tidak apa-apa. Semua jadi rusak, ya. Kalau homoseksual sudah halal, apalagi yang lainnya. Jadi merusak akidah dan merusak apa? Moral. Ketika mereka sekarang sudah tidak laku, tidak ada yang mendengar lagi, mereka biasanya pakai baju baru lagi. Entah nama baru yang mereka ungkapkan. Sebagian mereka ungkap dengan nama Islam inilah, Islam anulah, Islam inilah. Waspada. Boleh nama baju bergonta-ganti, tapi hakikat kita harus tahu apa yang mereka serukan adalah kekufuran. Saya ingin sampaikan ini karena ini sering diungkap oleh sebagian orang liberal. La ikrah hafidin. Jangan usah maksa-maksain sudah. Benar, kita tidak maksa, tapi bukan berarti agama mereka benar seperti kita. Enggak. Mereka aja tidak membenarkan agama kita. Ngapain kita benarkan agama mereka? Tapi kalau kita maksudnya silakan toleransi masing-masing menjalankan, oke, itu enggak ada masalah. Kita hidup di negara toleransi. Tapi toleransi tidak melazimkan kita semua benar. Sebagaimana mereka tidak mengakui kita benar, kita pun tidak mengakui mereka benar. Tapi masing-masing jalankan apa? Keyakinannya. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ya. Sungguh telah jelas ar-rusy artinya jalan kebenaran. Minal ghayy dari keburukan. Siapa artinya di sini Allah mengajak orang-orang non-muslim untuk merenungkan tentang ajaran Islam. Kalian renungkanlah ajaran Islam, ajaran komprehensif lengkap. Semua diatur tentang akidah jelas, ya. Akidahnya sangat logis berbeda dengan akidah agama-agama yang tidak logis, ya. Nabi dijadikan Tuhan, Tuhan kok lapar, Tuhan kok haus, Tuhan kok takut, Tuhan kok tidur, Tuhan kok mati, enggak logis. Ya. Atau hewan yang dijadikan sebagai apa? Tuhan juga tidak logis, gimana Tuhan? Bagaimana hewan yang kemudian diperah susunya, disembelih, tidak bisa berbuat apa-apa, diajak ngomong tidak paham, kemudian diangkat sebagai apa? Diibadah hingga logis, enggak logis. Ini hewan kok diibadah hingga logis. Atau Tuhan yang ganda atau tri Tuhan, Tuhan ada tiga. Satu Tuhan menciptakan, satu Tuhan merusak, satu Tuhan memelihara. Enggak logis. Tuhan itu harusnya bisa untuk semuanya, bisa melakukan semuanya. Maka dia sempurna. Adapun kalau Tuhan hanya bisa menciptakan doang, satu Tuhan hanya bisa merusak doang, satu Tuhan hanya bisa memelihara doang, Tuhan tidak sempurna. Berarti dia tidak pantas menjadi apa? Tuhan, karena dia membutuhkan yang lain untuk menjalani roda kehidupan. Tugas tiga Tuhan ini harus kerjasama. Ini tidak pantas menjadi Tuhan. Tuhan harusnya sempurna dari segala hal, cukup dia sendiri untuk menjalankan semua yang terjadi pada makhluknya. Maka dari sisi tauhid, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang memenuhi syarat dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Tuhan harus Esa. Allahus Samad, Allah Samad yang semua bergantung kepadanya, dan dia tidak bergantung kepada siapapun. Itu baru namanya Tuhan. Kalau dia masih bergantung pada lain, dia bukan apa? Tuhan. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan. Kalau dia melahirkan berarti ada Tuhan yang sama seperti dia, dan berarti dia butuh istri. Wa lam yulad, dan dia tidak dilahirkan. Kalau dia dilahirkan berarti sebelum dia ada Tuhan sebelumnya. Dia tidak pantas menjadi Tuhan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sepun yang setara dengan dia. Itulah syarat Tuhan. Dan Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas. Jadi sisi akidah Islam sangat jelas. Dari sisi sosial misalnya, kita ada zakat dengan aturannya yang detail, Masya Allah. Ada ekonomi Islam luar biasa yang kita tidak dapat dalam agama-agama yang lain. Tidak ada aturan yang masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah cerai dengan aturan-aturannya, mahar, lengkap. Masalah hak-hak anak sampai hadhonah, hak-hak anak, lengkap. Buku fikih lengkap menjelaskan, ya. Islam, sisi syariat agama, sisi akhlak bagaimana, ajaran akhlak luar biasa dari Islam. Jadi kalau seorang merenungkan dengan hati yang tulus, dia tahu bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang komprehensif, lengkap, sisi akidah, sisi akhlak, sisi ekonomi, sisi keluarga, sisi semuanya lengkap, maka seharusnya dia masuk ke dalam Islam, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW mendakwahi Khalid bin Walid, Khalid bin Walid masih kafir. Maka Khalid, Rasulullah SAW berkata kepada saudaranya, sampaikan kepada Khalid, misluhu la yakhfa alaihi, orang seperti Khalid tentu tidak samar baginya keindahan Islam. Khalid tahu, cuma dia hanya hawa nafsu aja ketika itu. Orang seperti dia, cerdas seperti Khalid bin Walid,
pasti tidak samar kepada dia tentang indahnya apa? Islam. Hanya saja hawa nafsu yang membuat dia ketika itu belum mau masuk Islam karena bela sukulah, apalah, fanatisme golongan, fanatisme terhadap Quraisy. Akhirnya gara-gara perkataan Nabi tersebut, akhirnya Khalid masuk Islam. Ketika dia mulai tajarrud, tulus dalam merenungkan, maka dia masuk Islam. Siapapun yang merenungkan Islam, dia tidak ada pilihan kecuali masuk Islam. Membandingkan dengan yang mana? Membandingkan agama mana? Enggak ada. Semuanya logis, semuanya benar, semuanya adil, semuanya teratur, tidak ada rasisme, tidak ada sama sekali. Tidak ada. Ya. Bilal yang hitam, budak hitam dari Habasyah, Rasulullah mendengar sendalnya di surga, mana Suhaib Ar-Rumi, Romawi, semuanya ya, yang pernah tinggal di Romawi, tidak ada rasisme. Islam adalah agama yang sempurna sehingga qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas jalan kebenaran dari jalan-jalan kebatilan. Makanya di antara cerita yang menakjubkan, kalau kita baca sejarah ketika terjadi penaklukan kota Mesir. Kota Mesir dahulunya ditaklukan, dikuasai oleh Romawi dengan agama Nasara. Sekian lama di Romawi menguasai Mesir. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu menyerang, maka penduduk kota Mesir tidak ada yang membantu Romawi. Mereka malah pasrah untuk ditaklukkan oleh Islam. Kenapa? Karena mereka selama ini sekian tahun, puluhan tahun, mungkin ratusan tahun mengalami kezaliman. Bagaimana harta mereka dikuasai oleh penguasa yang merebut harta mereka, kemudian dijadikan mereka dalam kondisi sengsara. Sebagaimana kita dapati banyak terjadi penjajahan-penjajahan. Islam tidak ada penjajahan. Islam tidak ada penjajahan. Islam kalau perang tidak mau bayar jizyah, silakan kerja, silakan anu. Silakan bayar jizyah. Laksanakan roda pemerintahan kalian, tapi ada bayar apa? Jizyah sebagai tanda ketundukan, ya. Sehingga ketika itu orang-orang Mesir akhirnya malah senang dikuasai oleh kaum muslimin karena mereka sudah muak dengan kezaliman yang mereka rasakan di bawah naungan kerajaan Romawi sebelumnya yang notabene waktu itu beragama Nasara, ya. Jadi Islam adalah agama yang terindah, kata Allah, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas kebenaran dari kebatilan. Tapi setelah itu Allah berfirman, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ, kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ bil urwatil wuthqa. Siapa yang kufur kepada tagut? Siapa yang kufur kepada tagut? Wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang dengan tali buhul yang kuat. Sungguh ia telah memegang tali buhul yang kuat. Lam fisama laha, tidak ada putusnya. Allah Sami'un Alim, yang tidak akan putus, yang tidak akan putus. Tapi setelah itu Allah menjelaskan tentang pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Syarat tauhid agar selamat dua, yaitu seperti la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Maka harus kufur kepada tagut. Tagut, apa makna tagut? Tagut ini kullu ma'ubida min dunillah, semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah selain Allah. Semua yang disembah atau diikuti, ditaati, selain Allah dan dia ridha. Ya.
seperti dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya dan juga Ibnu Qayyim, bahwasanya togut diambil dari kata togo artinya tugian, melampaui batas. Togo artinya melampaui batas, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sungguhnya ketika air telah togo, telah melampaui batas, ketika banjir Nabi Nuh, ketika air melampaui batas itu sampai tinggi, sampai seluruh puncak-puncak gunung tertutup oleh air, melampaui batas. Hamalnakum fil jariyah, maka kami angkat kalian Nuh dan pengikutnya di atas sebuah kayu, sebuah kapal kayu. Tapi makna togo artinya apa? Melampaui batas. Seperti idhab ila fir'auna innahu togo. Wahai Musa, pergilah kepada Fir'aun, sungguhnya dia telah togo, telah melampaui apa? Melampaui batas. Dari togo maka diambil kata togut. Togo kemudian mengikuti wazan fa'alut, togayut, kemudian ada perubahan ya di depankan, goin di belakangkan, jadi toyagut, kemudian jadi togut. Saya tulis juga percuma, antum tidak paham ya. Saya cuma jelaskan secara sorofnya. Togut diambil dari kalimat togo, kemudian ada wazan fa'alut seperti jabarut, malakut ya. Jadilah togayut, kemudian ada perubahan ya dengan goin, jadilah toyagut, kemudian ya berubah jadi alif, jadi togut. Togut intinya kullu ma tajawaza bihil, kullu ma tajawaza al-had min matbu'in au muta'in au ma'budin, ya semua yang melampaui batas, baik yang disembah maupun ditaati atau diikuti ya, dan dia ridha, karena tidak semua yang disembah adalah togut. Contoh malaikat disembah, mereka tidak ridha, tapi mereka dijadikan togut oleh penyembahnya. Makanya malaikat pada hari kiamat kelak berlepas diri. Allah bertanya, aha ula'i iyakum kanu ya'budun, wahai para malaikat, apakah mereka dulu menyembah kalian? Hari kiamat Allah hadirkan malaikat dan Allah hadirkan para penyembah malaikat. Maka malaikat berlepas diri, kata malaikat, subhanaka anta waliyuna min dunihim, bal kanu ya'budunal jinna. Ya Allah, maha suci engkau, mereka dulu menyembah jin, bukan menyembah kami, tapi jin-jin tersebut aku sebagai malaikat. Demikian Nabi Isa disembah, Allah hadirkan Nabi Isa di depan para penyembahnya. Allah mengatakan, "Anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahaini min dunillah." Wahai Isa, apakah kau pernah menyampaikan kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku tuhan-tuhan selain Allah? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Kata Nabi Isa, aku tidak boleh mengucapkan yang tidak hak. Ya. In kuntu qultu faqad alimta. Kalau saya pernah nyuruh mereka sembah saya, tentu kau telah mengetahuinya. Wahai Allah. Ya, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, ya Allah. Dan engkau Maha mengetahui hal yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini kata Nabi Isa di hadapan umatnya pada hari kiamat kelak. Ini suatu penderitaan bagi mereka. Tuhan, Nabi yang mereka anggap sebagai Tuhan yang dijadikan juru selamat, justru berlepas diri. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Aku tidak berkata kepada mereka kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku jadi saksi ketika aku masih hidup, mereka tidak demikian, tidak ada yang syirik kepadaku, menyembah diriku. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Ketika engkau angkat aku, ya Allah, engkau yang mengawasi mereka. Jadi tidak semua yang disembah selain Allah adalah tagut. Karena ada malaikat disembah, ada para nabi disembah, namun mereka bukan tagut, tapi mereka ditagutkan oleh para penyembahnya. Tapi tagut itu yang benar-benar tagut, yang dia ridho, ngajarin orang untuk menyembahnya, seperti Fir'aun, Namrud, itu tagut. Atau orang-orang yang kemudian ketika masih hidup dipuja-puja, kemudian dia bilang, nanti kalau saya mati bikin kuburan tinggi, kemudian cari berkat tempat saya, kemudian itu ngajarin orang untuk mentakutkan dia. Paham? Itu ngajarin orang untuk mentakutkan dia. Maka ini tagut. Ini tagut ya. Orang datang sujud-sujud sama dia dan dia ridha, itu namanya tagut ya. Di antara tagut adalah syaitan ya. Jadi tagut semua yang disembah ditaati selain Allah dan dia ridha. Di antaranya adalah apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Iblis.
Kemudian apa? Syaitan, Fir'aun, ya, apa lagi? Namrud dan lain-lain yang ridho untuk disembah. Maka syarat untuk Islam seseorang kuat, dia harus kufur kepada kesyirikan. Seorang tidak boleh hanya mengatakan yang penting saya ibadah, saya tidak syirik. Urusan mereka syirik ya, monggo-monggo wae, boleh-boleh saja. Orang potong sembelih untuk jin, boleh-boleh saja. Enggak boleh, Islam enggak boleh begitu. Islam itu harus saya berlepas diri dari itu semua. Saya tidak melakukan dan saya berlepas diri tidak benar. Toleransi urusan lain, tapi itu tidak benar dalam ajaran saya, paham? Ada orang menyembah Nabi Isa, kita bilang enggak benar. Dalam Islam enggak boleh, haram. Mereka ya silakan mereka, kita ada toleransi dalam negara kita. Menyembah sapi enggak, menyembah dewa enggak. Menyembelih untuk kambing, menyembelih kambing untuk jin enggak, haram, enggak boleh. Pakai jimat dukun enggak, haram, togut semuanya enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh. Kemudian orang di antara mana togut juga dukun ya. Dukun. Semua dukun togut kecuali dukun bayi ya. Dukun bayi boleh. karena dia ngeluarin anak dari selama tidak was-was ya. Tapi intinya tidak benar seorang mengatakan sebagian orang punya cara berpikiran begini. Itu kan mereka, saya tidak. Tapi boleh-boleh saja mereka, itu enggak boleh dalam Islam. Harus kita berlepas diri daripada kesyirikan. Enggak boleh kita membenarkan kesyirikan, enggak boleh. Karena syaratnya famay yakfur bit tagut, harus kufur kepada tagut. Seluruh peribadatan kepada selain Allah kita harus kufur kepadanya. Enggak boleh kita oh boleh, itu enggak apa-apa, cuma saya enggak. Itu enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Baru wa yu'min billah, itulah la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak disembah, penafian. Kemudian illallah, kecuali siapa? Allah. Sama. Famay yakfur bit tagut, sama maknanya. Siapa yang kufur kepada sembahan selain Allah wa yu'min billah dan menyembah Allah, baru selamat. Famay yakfur bit tagut wa yu'min billah dan beriman kepada Allah, baru dia telah faqad istamsaka bil uratil wuthqa. Ini maknanya sama dengan la ilaha illallah. Maknanya seperti mirip dengan ini, kufur kepada tagut, beriman kepada Allah, ini maknanya sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Dua-duanya harus ada, penafian dan penetapan. Namanya nafyu wal isbat. Ini nafyu. Ini namanya an-nafyu, penafian. Ini al-isbat. Baik. Tapi kita lanjutkan. Siapa yang menafikan sembahan selain Allah dan menetapkan peribadatan hanya untuk Allah, la ilaha illallah, faqad istamsaka, sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwah al-wuthqa. Al-urwah, Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanwir menyebutkan al-urwah itu pegangan. Urwah itu sebenarnya pegangan. Pegangan dalam bentuk bulat. Seperti pegangan ember. Ember ada pegangan tali ember. Ada namanya, itu namanya al-urwah. Paham? Itu namanya al-urwah. Contoh lagi seperti ceret, ada pegangannya. Disebut apa? Al-urwah. Demikian juga orang naik gunung, dia pegang bulatan tali pegangannya. Namanya apa? Al-urwah. Simpul. Bukan apa namanya, tali simpul ya, bukan buhul ya. Bagusnya tali simpul. Itu dalam bahasa Arab namanya al-urwah. Al-wuthqa yaitu yang terkuat. Al-wuthqa artinya yang dari wathiqa atau wathiqa, maknanya al-awsaq. Al-urwah dia isim tafdhil. Isim tafdhil wazannya fu'la, yaitu tali simpul terkuat. Terkuat. Yang diikat sangat kuat. Makanya setelah itu berkata, laum fisoma laha, tidak akan terputus. Infisam itu terputus, setelah terikat terputus namanya infisam. Ya. Infisam. Jadi tali tersebut tidak akan terputus. Karena apa? Karena dia sudah nafyu wal isbat. Dia sudah berlepas diri dari kesyirikan dan dia tauhid, dia beribadah kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali simpul yang sangat kuat. Seakan-akan Allah mengibaratkan orang-orang yang turun dari gunung misalnya, kemudian megang apa? Tali. Ada orang punya tali-tali, tapi talinya lemah. Talinya lemah. Imannya goyang. Dia mungkin ibadah sama Allah, tapi dia tidak kufur kepada tagut.
atau dalam ibadahnya tercampur dengan kesyirikan. Seperti ini tidak selamat. Tidak selamat. Yang selamat murni. Simpulnya murni, dia tidak berpegang, dia berkufur dari segala bentuk kesyirikan, dia hanya berpegang teguh sama Allah, maka dia telah memegang tali simpul yang sangkuat yang tidak akan terputus, tidak akan terus. Maka wallahu alam bisawab, jika seorang benar-benar selalu memurnikan hatinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam segala kegiatannya, maka insyaallah dia tidak akan tersesat. Kalau dia tersesat, dia akan segera kembali. Kenapa? Karena dia selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seorang mudah tersesat? Ketika dia bergantung kepada selain Allah, bergantung kepada makhluk, bergantung kepada sebab. Suatu saat dia akan terjungkal, terjerumus. Atau dia bergantung pada dirinya sendiri, ujub. Maka suatu saat dia tersesat. Ketika seorang berkata, la haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya, upaya, kecuali hanya siapa? Allah. Hatinya fokus dalam segala kegiatannya, hanya Allah yang menolong dia, maka dia tidak akan tersesat. Dia tahu semua di depan matinya hanyalah sebab. Yang beri dia hidayah, yang beri dia petunjuk, yang menggiring dia kepada kebenaran, yang beri dia kesehatan, yang berikan dia rezeki, yang berikan semuanya hanya Allah. Orang seperti tidak akan tersesat karena Allah jamin. Faman yakfur bittagut wa yu'min billah. Siapa yang berpegang teguh dengan siapa yang kufur kepada tagut, kemudian berpegang teguh dengan tauhid, beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang simpul yang sangat kuat. Lam fisamalaha, tidak akan terputus. Berbeda dengan orang yang simpulnya enggak kuat. Entah dia tidak kufur kepada tagut atau dia campurkan imannya dengan kesyirikan, tidak akan kuat. Suatu saat bisa lepas, suatu saat bisa jadi harus. Tapi kalau tauhid, dia akan saking kuatnya. Makanya setelah itu kita lanjut ayat berikutnya. Allah berfirman di akhirat, wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui ucapan kalian, isi hati kalian Allah Maha mengetahui. Setelah Allah berfirman, ini sudah. Allahu waliyul ladzina amanu. Ini ayat terakhir kita bahas pada kesempatan kali ini. Yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Yukhrijunahum minan nur ila dhulumat. Ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Tafsirnya Allah berfirman, Allah wali, wali itu pengurus seperti wali yatim, paham? Secara umum Allah adalah wali dari seluruh, jadi perwilayahan atau kepengurusan ada umum ada khusus. Seperti Allah Rabb. Rabb adalah pengurus alam semesta. Allah Rabbul Alamin. Tetapi ada pengurusan khusus kepada orang-orang khusus. Seperti perkataan para penyihir, amanna billahi amanna bi rabbi Musa wa Harun, kami beriman kalau amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabbul Alamin. Siapa? Rabbi Musa wa Harun. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbul Alamin. Allah mengurusi alam semesta secara umum dan Allah khusus mengurusi Musa dan siapa? Harun. Allah adalah pengurus seluruh alam semesta, tapi Allah ada pengurusan khusus terhadap kaum mukminin. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah mengurusi, perhatikan secara khusus, faham? Seperti al-ma'iyah, kebersamaan juga demikian. Ya, wallahu ma'akum, wallahu ma'ahum aina makanu, ya. Wallahu ma'ahum aina makanu, ya. Dimanapun mereka berada, Allah bersama mereka, ya. Allah bersama mereka, ya. Tetapi ada kebersamaan khusus. Wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ini kebersamaan khusus. Kebersamaan khusus ini mengkonsekuensikan perhatian khusus. Perhatian khusus tersebut adalah pertolongan, ta'yid, an-nasr. Jadi jangan kita paham Allah tidak ngurus alam semesta, semua yang ngurus siapa? Allah. Tapi ada kepengurusan khusus kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah bersama seluruh manusia, seluruh makhluk, ilmu Allah bersama mereka. Tapi ada kebersamaan khusus terhadap orang yang sabar, orang yang bertakwa. Ada kebersamaan khusus, itu kebersamaan khusus dari Allah yang mengharuskan Allah menolong mereka ketika mereka membutuhkan. Baik, Allah mengatakan Allah waliyul ladzina amanu. Allah pengurus orang yang beriman. Di sini disebut wali, ya, pengurus, pelindung, ya, seperti wali yatim. Wali yatim apa maksud kita, paham kan? Wali anak yatim yang ngurusi, yang melindungi, ada permasalahan dia ngurusi.
seperti wali murid, seperti wali semuanya, namanya pengurus. Allah yang mengurusi orang yang beriman. Perhatikan sini, yukhrijuhum, Allah mengeluarkan. Allah mengeluarkan mereka minaz zulumat, dari kegelapan-kegelapan. Kepada cahaya. Kegelapan ini banyak, kegelapan banyak. Intinya kembali kepada syubhat dan syahwat. Syubhat banyak, pemikiran, kekufuran, bid'ah, ini semua syubhat. Syahwat, syahwat wanita, syahwat jabatan, syahwat popularitas, syahwat banyak, harta banyak syahwat. Ini semua perusak manusia. Ya. Tapi orang yang bertauhid dengan tauhid yang benar, selalu menggantung hatinya kepada Allah, maka Allah selalu mengeluarkan mereka. Makanya Tahir bin Asyur mengatakan di sini Allah menggunakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang menunjukkan kesinambungan. Kalau bahasa Inggris apa itu? Saya enggak tahu. Ada namanya past tense, ada past tense yang selanjutnya menunjukkan sedang berlangsung, apa namanya? Hah? Continuous tense, yaitu kira-kira begitu. Continuous tense. Jadi kesinambungan. Jadi Allah senantiasa mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang benderang. Setiap mereka diganggu dengan syubhat, setiap mereka diganggu dengan syahwat, Allah selalu mengeluarkan mereka. Kenapa? Karena Allah ngurusi mereka secara khusus. Kenapa Allah ngurusi mereka secara khusus? Karena mereka bertauhid dengan tauhid yang benar. Tidak ada ketergantungan dalam diri mereka selain Allah. Kita ini kenapa kita terjerumus dalam syahwat, terjerumus dalam syubhat? Karena kita masih bergantung kepada selain Allah. Benar kita tidak ke dukun, benar kita tidak pakai jimat, benar kita tidak motong nyembeli hewan kepada jin, enggak, tapi hati kita masih tergantung. Tergantung kepada sebab materi, tergantung kepada harapan-harapan kepada makhluk. Sehingga tauhid tidak murni. Ketika tauhid tidak murni, kadang Allah keluarkan kita dari zulumat, terkadang Allah membiarkan kita dalam apa? Zulumat. Tapi kalau orang yang benar-benar bertauhid, dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, maka dia akan selalu dikeluarkan oleh Allah. Karena Allah menggunakan fi'il mudhari, continuous tense, selalu mengeluarkan dia, mengeluarkan. Setiap ada ini dia dikeluarkan. Dan seterusnya sampai dia meninggal dunia. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dikeluarkan dari berbagai macam kezaliman, kegelapan-kegelapan, bukan kezaliman, kezulumat masih kegelapan-kegelapan. Dengan berbagai macam syahwat dan syubhat kepada nur, kepada satu cahaya yang benar, cahaya tauhid, cahaya yang benar. Adapun orang kafir, walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut, wali-wali mereka adalah taghut. Wali-wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, mereka dikeluarkan dari cahaya menuju kepada kegelapan-kegelapan. Nah, orang kafir seperti itu. Ya, orang kafir seperti itu. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka penghuni neraka jahannam dan mereka kekal di dalamnya. Karena mereka meninggalkan tauhid, maka mereka selalu diarahkan oleh tagut-tagut mereka, di antaranya syaitan sebagai tagut mereka yang mengirimkan hawa nafsu kepada mengiring hawa nafsu mereka, sehingga mereka selalu terjebak dalam kegelapan, dalam syahwat, dalam syubhat, dalam bid'ah-bid'ah dengan orang-orang yang bertauhid. Makanya setelah itu, setelah ayat ini akan kita sampaikan nanti pada pertemuan berikutnya, Allah menyebutkan beberapa kisah bagaimana orang yang bertauhid Allah selalu bimbing. Maka Allah sebutkan pertama adalah kisah debat antara siapa? Ibrahim dengan Namrud, nanti setelah ayat ini. Bagaimana Allah membela Ibrahim, menguatkan Ibrahim dalam berhujjah. Allah ilhamkan kepada Ibrahim untuk berhujjah dan mengalahkan apa? Namrud. Kenapa? Karena dia ahli tauhid. Setelah itu kisah seorang yang melewati sebuah tempat yang hancur lebur, kemudian Allah matikan dia, Allah hidupkanlah dia. So Allah jelaskan bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika timbul sesuatu, Allah selamatkan. Timbul mungkin keraguan atau sesuatu pertanyaan, Allah jawab pertanyaan ini ketika itu. Dia melihat bumi apa, kota sudah hancur, kok apa bisa kembali lagi? Ada pertanyaan dalam dirinya. Maka Allah jawab langsung ketika itu. Kenapa? Karena dia ahli tauhid. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ingin diperlihatkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati, Allah bertanya, awalam tu'min, kau tidak beriman? Kata Ibrahim, bala, walakin liyatma'inna qalbi, saya sudah beriman, tapi saya ingin tambah lagi apa? Keimananku. Maka Allah kasih jawaban langsung. Kenapa mereka semua diurus oleh Allah langsung? Karena mereka ahli tauhid.
Dan demikian kalau orang selalu di atas tauhid, selalu bergantung kepada Allah, pasti ada, dengan tentu berikhtiar maksud saya, maka akan ada jalan-jalan keluar dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Tapi demikian saja, mohon maaf ada pertanyaan tidak bisa saya jawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.